Jangan risau. Tu tak ada apa-apa. Korang buat apa kat sini? Saja datang tengok Atuk. Atuk, nanti ajak kita orang buat basikal macam tu, ya? Jangan. Bahaya. Bawa basikal biar elok-elok. Begitu juga bila bawa motor. Bawa dengan sopan bila di jalan raya. Tapi tadi Atuk... Atuk kat rumah je. Atuk periksa motor boleh jalan lagi ke tak? Maklumlah. Motor Atuk kan motor. Kacang. Jom. Atuk belanja korang naik motor. Ish, buat perangai pula motor ni. Dah rosak tu. Entah. Dah, semua turun. Belum. Atuk, belilah motor baru. Tak mampu. Kau ni, Roy. Motor rosak. Tukar je lah motor kapcai ni. Dah buruk. Buruk-buruk pun. Dia tak mencemar kat udara macam motor kau, Roy. Apalah abang ni? Asap sikit je. Bukan nak bising. Yang penting motor abang baru. Laju. Shoo. Dan tak rosak. Motor kapcai ni tak layak berada atas jalan dah. Menyusahkan pengguna jalan raya je. Apa? Dah okey dah. Terima kasih, abang. Lama-lama. Jom, Atuk. Bawa buat lagi laju. Kita potong apa, Roy. Biarlah dia. Nak laju-laju buat apa? Biar lambat. Asalkan selamat. Betul-betul-betul. Lagipun motor kapcai Atuk ni kan dah tua. Mana boleh lagi laju? Siapa cakap tak boleh laju? Ini motor kapcai Tok Dalang. Naik cepat. Kenalah tolak. Apa boleh buat? Motor kapcai. Jauh lagi ke tu? Penatlah. Dah nak sampai. Dari tadi Atuk kata dah nak sampai. Tapi tak sampai-sampai pun. Ya! Apa ni? Nyamuk. Sebab Atuk jalan laju. Nyamuk pun tak sempat nak gigit. Dah sampai.
Nasib baik kau tak tutup kedai lagi. Kenapa, motor? Macam biasalah. Elok-elok jalan, tiba-tiba enjin mati. Saya tengok dulu. Tengok orang perempuan baiki motor. Pandai ke dia? Eh, mestilah pandai. Kenapa? Tak percaya kah? Percaya, percaya, percaya. Hayo budak ni. Atuk-atuk, tengok motor ni. Cantik. Kalau atuk naik motor ni, baru bergaya. Iya. Belilah. Kasih tukar ni motor kacai. Ish, on kacau lah. Baiki je motor aku tu. Cepat. Cakap saja, Ma. Beli barulah tu. Nanti boleh bawa laju. Cuba tengok arah dia. Banyak ni kosong dia. Mesti mahal kan? Ya. Atuk tak ada duit. Jadi tak payahlah nak bergaya. Motor kapcai tu pun dah cukup. Dah banyak berjasa. Semua detik penting atuk mesti ada dia. Masa atuk di universiti, naik motor kapcai ni. Dah kahwin, tetap setia naik motor kapcai ni. Dah ada anak, bawa ronda-ronda naik motor kapcai ni. Dah ada cucu pun, motor kapcai ni masih berbakti. Ha, sebab tu atuk sayang motor kapcai ni. Fuh, lama betul atuk pakai motor ni ya. Betul dan masih boleh guna lagi. Harta benda yang dijaga dengan elok memang boleh tahan lama. Wah, ini motor bayar bagus ah. Sudah mati, boleh hidup balik oh. Tengoklah siapa baiki. Nyonya Awi. Mana motor aku nak beli tu? Saya simpan dalam. Abang Salih nak beli motor? Sibuk je. Kenapa? Tak boleh ke? Kan abang kata, orang muda macam abang nak hidup berkaya. Tak mainlah motor kapcai. Betul lah tu. Abang beli motor besarlah. Dia mana pandai bawa motor? Ambil ujian lesen motor pun tak lulus. 10 kali gagal. Meh, duduk sini. Mau makan apa? Minum? Satu orang, satu pesanan saja. Ada faham? Bagi je 3 air kosong, 3 nasi goreng. Dah, pergi. Okey. Ada anak ayam di situ. Ada. 10. Wah, cikgu dan Abang Is naik motor kapcai? Haa,
Motor Kapcai tu dah buruk. Abang guna jalan-jalan dalam kampung je. Apa cakap Kapcai-Kapcai? Alah, motor Kapcai tu apa? Motor Kapcai adalah motosikal kecil. Tapi rangkanya sebahagian besar dibina dari satu komponen tube berdiameter besar. Saiz enjinnya antara 50cc hingga 125cc. Dan kelajuannya di antara 110 hingga 120km per jam. Tak faham. Senang cakap, motor Kapcai itu motor kos rendah. Lelaki dan perempuan boleh guna sebab senang dibawa. Yang paling penting, ia jimat minyak dan tahan lasak. Alah membeli, menang memakai. Ha, baru ada faham. Tapi yang lagi penting, semua mesti ada lesen motor. Ha. Betul. Tolong! Motor aku! Motor kaki aku dah hilang! Tok, ada tak apa-apa? Atok! Itu kan motor Atok! Cuba Atok tengok! Bila kau datang? Wah, punya cucu. Kau yang ambil motor ni. Satu kampung Atok cari. Kenapa datang tak tahu? Buat risau. Kesian. Kena dari kelinga. Rembo. Apa dah jadi? Tadi Badul baru sampai rumah Atok. Ish. Kunci motor tinggal macam ni je. Trembo! Nasib baik, Rainbow selamat. Iya, motor Kapcai ni penyelamat. Jasanya tak terbalas. Betul. Siapa cakap tak boleh balas? Ada caranya. Cuci motor Kapcai tu sampai bersih, berkilat. Makan. Sukanya. Besok jangan lihat nak bangun sahur. Yalah, akak tak payah kejut. Kita orang akan bangun sendiri. Opa, sahur pukul berapa? Pukul 5. Rose, kejutkan adik-adik kau. Biarkan, Opa. Diorang nak bangun sendiri, konon. Tak baik buat macam tu, Rose. Kejutkan orang makan sahur dapat pahala. Betul. Oh.
bulan puasa, kita kena banyakkan amal ibadat. Ha, dengar tu. Dengar. Amal ibadat tu apa? Sembahyang, mengaji, bersedekah, semua tu. Faham? Makan je tahu. Rus, bulan puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Percakapan, pendengaran, penglihatan, semua kena jaga. Baru dapat pahala. Faham? Yang selalu menyakat adik-adik pun kena kurangkan. Baik, Opa. Ha, makan lekas. Jangan lupa baca niat. Selamat puasa. Saya suka. Ada bazar Ramadan. Amboi, sukanya. Macamlah dia puasa. Apa? Tak ada apa-apa. Aku pun suka. Ada banyak kuih, donat, kek. Sedapnya. Belanja aku sekali. Tak boleh. Banyak lagi aku nak beli. Ayam bakar, ayam pecik, ayam goreng. Betul. Beli di gerai aku, ada ayam golek lagi. RM2. Mestilah tak. Rugilah aku. Sudah. Jangan asyik cakap pasal makanan. Kamu kan puasa. Apa lah, Isan? Tengok Fizi. Kesian dia. Sampai melilih air liur. Fizi! Mana ada? Opa kata, bulan puasa, kalau asyik bercakap pasal makanan sampai orang yang mendengar terliur, nanti kurang pahala. Kurang pahala? Ni semua kau punya pasal. Kau yang cakap pasal makan, bukan aku. Aku tak sengaja. Opa kata lagi, puasa tak boleh marah-marah. Nanti lagi kurang pahala. Iya, orang berpuasa harus banyak sabar. Dengar tu. Habis pahala aku. Sapi. Nak ikut? Tak nak. Tak nak dah. Kenapa nak tengok sapi? Hari raya nanti, Atuk nak sembelih lembu. Atuk pergi dululah. Sembelih lembu? Sapi? Puasa, mana boleh buka warung sekarang? Betul. Orang buka warung bila dekat nak berbuka. Macam Mai. Itu untuk orang Islam saja. Oh.
Itu orang Melayu, orang Islam, orang puasa, semua tak boleh makan sini. Angkat tak jual? Nasi goreng, bungkus satu. Okey. Dek, puasa lah, mana boleh? Semalam boleh, hari ini tak boleh pula. Kamu orang mau minum apa? Uncle belanja. Teh tarik ada teh, oh ais ada teh, ais ada. Kita orang puasa. Kena limau ah. Ayo yo, lupa. Ini mulut banyak jahat. Jahat, jahat, jahat. Apa hal ni? Atuh, janganlah sembelih Sipi. Kita orang sayang Sipi. Haa, Sipi pun sayang kita orang. Hai, bila pula Atuk kata nak sembelih Sipi? Orang ni dah salah faham. Atuk pergi tengok lembu pengulu sapi. Bukan sapi si mutu tu. Oh. Sedap ni. Wah, banyaknya makanan. Boleh ke atau habiskan? Opa kata tak baik bazir makanan. Tuhan marah. Nanti kurang pahala. Yelah, kalau kau nak cakap je lah. Nah, ambil ni. Ipin, yang tu. Kau ambil satu, kau ambil satu. Nak yang tu. Nah. Pergi balik. Sayang aku. Yeay, dapat ayam goreng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sedapnya. Dua je ayam goreng? Oh, ini Atuk yang bagi. Sebab kita orang nak. Tak malu nak orang punya? Apa salahnya? Bulan puasa eloklah kita bertukar-tukar makanan. Orang yang memberi dapat pahala. Yang menerima dapat merasa. Esok korang pula bagi Atuk. Akak dapat pahala. Apa pula? Kita orang lah yang dapat. Sebab kita orang yang beri. Akak yang masak. Tapi kita orang yang... Apa ni? Bila kita memberi, biar ikhlas. Baru dapat pahala. Faham? Faham. Selamat pagi semua. Macam mana hari ini puasa? Ada rasa lapar? Penat? Belum mai lagi. Penatlah. Saya lapar, cikgu. Saya lapar, cikgu. Kenapa pula? Kau bukannya puasa. Saya bangun lambat. Saya tak makan pagi. Dugaan. Ha, hari ini cikgu nak dengar cerita. Selama kamu berpuasa, apa pengalaman yang kamu tidak boleh lupa? Saya, cikgu. Saya. Kamu pun ada pengalaman puasa? Ceritilah.
suatu hari puasa di pasar Ramadan, saya beli banyak kue. Ada kue lapis, kue peritas, kue donat. Lepas itu, oh, saya makan semua loh. Lepas itu, kau pun jadi gemuk. Bukan gemuk. Comel. Hei, apa-apalah. Asal kau bahagia. Terima kasih, Pak. Maknanya, ini pengalaman kau jadi. Bukan. Pengalaman saya dapat makan banyak kue. Sedap-sedap. Saya suka, saya suka. Oh. Lapis, pelita. Oh, cikgu. Sedapnya. Cikgu. Terima kasih, Mimi. Sila duduk. Sampai terliur semua dengar. Ethan? Ethan! Buang pala kau. Fizi, apa pengalaman kamu? Kalau kerap berkumur-kumur tanpa sebab, boleh batal puasa. Tak kiralah sebab panas ke atau dahaga. Hah? Ya ke? Tak tahu tak apa. Tapi dah tahu, jangan buat lagi. Baik, cikgu. Ha, siapa lagi nak cerita? Saya, cikgu. Saya. Okey, ikutin sekali. Cuk. Ini pengalaman saya dan Ipin. Ausnya, gila boleh minum ni. Tak tahulah. Akak, lama lagi ke nak berbuka? Lama lagi. Matilah kita orang. Tak matinya. Is. Teruknya rupa. Kau puasa ke? Atuk ni dah garuk kata pula. Dah tahu bertanya pula. Amboi, berpantun pula. Janji aja. Patutlah tak nak. Ha, nak ikut Atuk? Tak nak. Penat. Lapar. Haus. Nampak sangat nak buka puasa. Kalau macam itu, pergi tidur je lah. Nanti bangun dah berbuka. Mana boleh tu? Opa kata bila puasa tak boleh banyak tidur. Makro. Ha, tahu pun. Kalau macam itu, mari ikut tu. Mana? Makan angin. Ha? Makan? Tak batal puasa ke? Mana ada? Angin aja, bukan boleh kenyang. Mari. Seronok makan angin. Tak ingat pun. Penat, lapar, dahaga. Bila Atuk hantar balik, dah buka puasa. Bagus tu. Siapa yang rasa penat, lapar, dahaga waktu puasa ni, ajak Atuk makan angin. Kembunglah perut. Makan angin. Kalau kembung perut, buang angin.